Bismillah. Amare salam dire. Pakai ya lawe. Ah, pakai ya lawe. Kalau punya adalah pakai kape lah. Pakai ya lawe orang yang dibunuh. Takut dekat mana? Wani fadal ba'd al-imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngajak mana? Tak ada. Kada. Poyo. Masjidlah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويفضل بعض الإمام على بعض في النفقة والكسوة بخلاف الزوجات ويفضل بعض الإمام dibuat lebih kurang بعض الإمام setengah imam-imam imak ni ba'dul imak setengah-setengah hamba-hamba wa yufaddalu ba'dul imai dibuat lebih kuranglah oleh setengah hamba-hamba ala ba'din di atas setengah yang lain wa yufaddal ni fi nafaqah pada nafkah wal kiswah dan pakaian bikhilafi zaujat berkesalahan isteri-isteri sehingga orang merdeka wala hasra limudadin limudadin tasayi tasayi tasari tasari wala hasra limudadin tasari dan tidak ada hak tidak ada sakat limudadil tasari bagi bilangnya at-tasari buat gundik buat hamba lah buat gundik wala yajibu lahunna dan tidak wajib bagi mereka itu al-imak qasmun oleh giliran wa yajuzu jam'uhunna dan harus himpun sekian mereka di al-imak di maskanin pada satu tempat kediaman bi ghairi ridahunna walaupun tanpa redha mereka itu al-imak wala yajri fihinna dan tidak berlaku fihinna pada mereka itu zihar zihar wala ilak dan juga tidak berlaku ilak ilak wala tutalibu sayyidaha al-ani al-innina dan tidak diminta tidak dituntut akan penghulunya al-imam al-anina akan orang yang mati pucuk tidak dituntutkan tidak la tutalibu tidak menuntutlah ia al-imak sayyidaha akan penghulunya nyanyi al-imak al-anina akan orang yang mati pucuk biwat'in dengan wati tak ada buat tuntutan wala tumna'u minhu dan tidak ditegah akan dia akan imak minhu
Wala tumna, dan tidak ditegah, tidak ditegah jima' amah. Wala tumna, tidak ditegah jima' amah. Minhu min abdin, minhu min abdin. Inka nabihi, dan jika adalah bihi dengannya, dengan abdin. Aibun aib. Wala tajibu nafaqatul raqiqi 'alal qaribihi, dan tidak wajib nafkah raqiq, nafkah hamba, hamba 'ala qaribihi, tak wajib nafkah ni 'ala qaribihi, di atas qarib nyu qarib ar-raqiq, qarib nyu qarib ar-raqiq. Wala hadanata lah, dan tidak ada hadanah, tidak ada penjagaan lahu baginya, bagi rakik, rakik. Wala yahdunuhu, dan tidak memelihara akannya, akan rakik. Aqaribuhu, oleh akrab, akrabnya, nyonya rakik. Patut siapa dia? Bal sayyiduhu, bahkan penghulunya, penghulu rakik lah. Dia ada tanggungjawabnya. Wala aqiqatan lahu, dan tidak ada aqiqah lahu baginya, bagi abdin tadi. Wala aqiqatan lahu, kama zakarahu, seperti bagai termenyebut ketika bagai al-bulkini takrija, kerana takrij, takrijan kan takrij, mengeluarkan masalah daripada kaedah, mengeluarkan masalah. Walau kana abuhu waniyan, liannahu la nafaqata lahu alaih. Walau kana abuhu, jika adalah bapaknya, bapak abdin, waniyan kayu, sekalipun ni, wala aqiqatan lahu ni, walau kana abuhu, jika ala bapanya, bapa rakib, waniyan, orang yang kayu. Sebab apa? La aqiqatan lahu, walau kana abuhu waniyan, liannahu, kerana abdan ni la nafaqatalah, tidak ada nafkah baginya, bagi abuhu, alaihi ala abdin, alaihi ala abdin. La abuhu, alaihi ala abdin. Wa innama yukhatabu bil aqiqah man alaihi nafaqah. Hanya sesungguhnya dikhitabkan bil aqiqah, dengan aqiqah ni, ni kita tahu man akan barang, baran akan mereka, alaihi alaman annafaqatu nafqah. Dia lah. Wala yusannu lissayyidi an yu'aqqa an raqiqihi wa fi zalika qultu mulghizan. Wala yusannu lisan, tidak disunatkan bagi penghulu an ya'uqqa an ya'uqqa, bahawa memerdeka lah Syed an raqiqihi, daripada hambanya Syed. Wa fi zalika, daripada demikian itu, kata la yusannu lisan an lan ya'uqqa ni, qultu, kata pengarah, mulghizan, hal keadaan aku ni buat teka-teki. Bagaimana? Ayyuhassaliku fil fikhi ala khairi tariqah, hallana naklun wali laysa fihi min aqiqah. Kata-kata, ayyuhassali, wahai orang berjalan, wahai orang menjalani fil fikhi, pada fiqah, ala khairi tariqah,
tariqah di atas sebab baik perjalanannya al-fikri. Halana adakah bagi kita najlun ghaniyun, kanak-kanak yang karya, laisa fihi, yang tidak adalah fi najlun, min aqiqatin, daripada aqiqah. Ia kaya sekali pun aqiqah pak. Wala yaskutu damanu qatlihi au qat'ihi biiznihi fi zalika, tidak gugurlah dhamir membunuhnya hamba au qat'ihi, qat'ihi ay qat'i atrafil abdi, memotong atraf jari-jari hamba biiznihi, dengan izinnya isai lizalika, pada kemudian itu qatlihi au qatlihi. Wala yaskutu zamanu qatlih, tidak gugur bayar ganti bunuhnya abdin au qatlihi, ataupun potongnya potong al abdi, qat'i atrafil abdi, ini potong yang jaya hamba ni. Wala yaskutu zamanu qatlih biiznihi, dengan sebab izinnya saya, la yaskut fi zalika, pada jumlah itu qatihi apati. Wa fi sukutil qisasi, dan sabit pada kata gugur qisas biizhi, dengan sebab izni sayyid fi qatliyadi, pada bunuh pada kerak tangan dia ni. Wa fi sukutil qisasi ini limislihi, bagi seumpamanya. Limislihi, bagi seumpamanya. Jadi wafi khusus biiznihi limislihi wajhani. Wafi sukutil kisasi, baik pada kata kubur kisah, biiznihi, biiznihi dengan izinnya yang sayyid, fi qat'i yadih, pada potong tangan ini. Tidak buku kisah dengan insan bimislihi, bagi seumpamanya, bagi seumpamanya. Wajah ini ada dua, dua wajah. Firraudati, dan sebut dari kitab Allah, dua wajah bila tarjih, tak ada tarjih mana-mana. Qala al-Bulkini, kata Imam Bulkini, asahuhuma, lebih asah daripada keduanya, al-wajhani, al-juhayini, as-sukutu, ay as-sukutu, as-sukutu al-kisah, gugur kisah. Nah, gugur kisah. Wa fil lubbah, disabit dalam kitab lubbah, dia akan sebut dalam al-jinayatu alal abdi misluha alal hurri illa fi sab'ati asya. Jinayah di atas hamba, misluha ialah seumpamanya, seumpamanya jinayah alal hurri, di atas orang yang merdeka. Jinayah berlaku di atas seorang hamba seumpama jinayah alal huri illa fi sama'ati asya'a, malaikat pada tujuh perkara ni. Ini tak tak serupa. Mana? La yuqtalu bihi al-hurru wala man fihi hurriyatun, tidak dibunuh bihi, dengan sebabnya, sebab abdi, guna abdi ni al-hurru, oleh orang merdeka. Wala man, tidak ibu cakap man mereka, mana hamba fihi, yang sabit pada man ni hurriyatun, keadaannya dia ni merdeka. Watajibu fihi al-qimatu balighatan ma balawat, wa yu'tabaru
نقصان أطرافه من ضمان نفسه وتجب فيه وجب فيه في قتل العبد القيمة عليه حرقه حرق على غني بالغة يسمبي لأي قيمة ما أكبغى أكحق بالغة يسمبي لأي قيمة يقول ويعتبر نقصان أطرافه dan diabuak kira akan kurangnya jari-jarinya abdi. Dibuat kira kurang jari-jarinya min dhamani nafsi daripada dhaman tubuhnya tubuh abdi. Wala yakhtalifu az-zakaru wal unsa. Tidak ada persalahan laki-laki dan perempuan ai fi dhaman pada dhaman ni. Tak ada beza. Watajibu fi jinayatihi dan wajib pada jinayahnya jinayah abdin naqdul balad mata wan negeri nakak negeri negerilah wala tajri fihi alqasam dan tidak berlaku fihi wala tajri dan tidak berlaku fi abdin al-qasamata al-qasamatu bersumpah bersumpah qultu kata fulana al-asah tajri berlakulah qasamah fi abdin pada fihi fi abdin kama mara seperti keterangan mara yang telah lalu lah ya ya tanbihu al-jinayatu ala al-abdi taratan takunu min ghairi isbati yadin wa taratan bi isbati al-yadi faqad al-jinayatu ala al-abdi jinayah terhadap hamba atau hamba taratan pada ketika takunu ala al-jinayah min ghairi isbati yadin daripada ketiadaan mensabitkan tangan mensabitkan perintah mensabitkan perintah fataratan dan fatu ketika jelah hamba ini bi isbatil yadi pakak dengan mensabitkan perintah pakak sahaja wa taratan dan satu ketika bihima dengan keduanya mana ghair isbatin yadin wa isbatil yadi dua pada awal maka yang pertama kata ghair isbatin yadin tajibu fihi wajib fihi fil awal al qasmatu al qasmatu al qimatu haga fi nafsihi pada dirinya di hamba pada tubuhnya tubuh hamba wa fi atrafihi dan pada jarinya di hamba pula minal qimati daripada harga wa fi atrafihi dan pada jari-jari abdi minal qimati pada harga ma fi atrafil hurri baga pada jari-jari orang merdeka gapo dia mah bayar minad diyati daripada dia dia pada jari-jari hamba daripada harga dia pada jari-jari orang merdeka wa fi ghairil muqaddarati wa fi ghairi diyatil muqaddarah dan pada lain daripada dia yang muqaddar yang ditakdirkan ma naqasa bagai kurang la ya ma
minha min minal qimah minha minal qimah. Wasani dan yang kedua fi hibisani arsun nafsi imbuhan kekurangan pakok sahaja imbuhan kurang. Wasali sudah yang ketiga belakang juga fi hibisani aksar amurai terlebih banyak daripada dua perkara min huma daripadanya mana kismatin kismati abdin wa irsin nafsi kismati abdin wa arsin nuksan nafsi nuksah hukum ikrarihi hukum ikrarnya al-abdi hukum ikrarihi hukum ikrarnya ikrar abdi yuqbalu fi ma aujaba haddan au qisasan yuqbalu diterima akan ikrar ruhu ni fi ma pada bagai pada masalah aujaba yang mewajiblah ya ma haddan akan hak au qisasan ataupun qisas. Dia terima. Sebab apa? Lintifai tuhmati. Kerana nak menidakkan tuhmah. Nak mentiadakan tuhmah. Falau aqarra bil qisasi fa'afa ala malin. Fal asahu ta'allukuhu biraqabatihi. Biqarabatihi. Jika mengakulah ia abdin bil kisah dengan kisah bil kisah fa'afa maka mama'ahlah ia mustahikin kisah orang yang mustahak kisah tuan punya kisah ala malin ay ala aqzim dil mali di atas ambil hak tu maaf pun kena bayar fal asahhu maka kau yang asah ta'allukuhu kaitnya bergantungnya almat biraqabatihi dengan batin tubuhnya al-abdiyah tubuh dia. Wa in kazzabahu sekalipun ini raya. Sekalipun mendesta akannya. Akan rakit ni. As-sayyidu alih penghulu. Bakit lawak penghulu dia. Tak kira. Di annahu kerana pasal abdin. Abdan. Innama sesungguhnya aqarra mengakulah ya abdin bil uqubati dengan seksa dengan seksa wahtimalul muwata'ati fiha ba'idun dan bermula ihtimal muwata'ah muwata'ah asama'an muwata'ah menjejaki mana wahtimalul muwata'ati mana bermula ihtimal kita berlakulah fiha fil uqubah ba'idun ila jauh wa in aqarra bisarakati bisariqatin jika mengaku hamba dengan mencuri kuti'a dipotong akan dia ha, akan hamba mari dipotong tangilah wa la yuqbalu fil ma dan tidak diterima ikrar tidak diterima hamba ni
mengaku dia lah. Fil mali, pada harta. Bila iza kana, apabila ada harta tu, taliban rusak binasa. Hak kata wala yuqbalu fil mali iza kana taliban ni fil azhari. Bal ya ta'allaku bijimmal baka, bergantunglah ia. Wal ya ta'allaku bijimmal, bergantunglah ia mah bizimmatihi, dengan zimuhnya al-abdi lah, zimuh dia lah. Kama lau aqarra bihi ibtida'an, sebagaimana jikalau mengakulah hamba bihi dengannya, dengan mal ibtida'an, pada mula-mula. Itulah. Wa in kana, dan jika adalah ia al-mal, bakian masih ada lagi. Wa huwa wa in kana, dan jika adalah ia ia al-mal, bakian, bakian, baki masih ada lagi. Wa huwa, dan iaitu al-mal, fi yadis sayyid, pada tangan penghulu. Jawab dia, lam yan lam yunza' minhu, nasaya tidak diambil akhirnya alman minhu min sayyid illa malaika bibayyinatin, dengan ada saksi. Baru dia ambil. Au fi yadil abdi, atau pada fi yadis sayyid, wa huwa alman fi yadil abdi, pada tangan hamba. Fakila, maka kata ke yuqbalu, diterima akan dia akan ikraruhu, ikraruhu bil mani qat'an, sama sekali. Qat'an sama sekali. Wakila, dan kata ke lagi, la qat'an, tidak sama sekali, bukan sama sekali terima. Wakila kata ke qaulani, ada dua pendapat. Wal azharu, hati bi azhar, ada dua pendapat. La yuqbalu, tidak diterima akan dia ikraru mutlaqan, semata-mata tak diterima. Wa in aqarra, sekalipun mana dah? La yuqbalu mutlaqan. Wa in aqarra, dan jika mengakulah ia abdi bidaini jidayatin, dengan hutang jinayah, au ghasbin, atau rapas, au sariqatin, atau curi, la yujibu al-qat'a, tidak mewajiblah ia ya ikraru al-qat'a, qat'a al-yadi, putus tangan, au itlafin, wa in aqarra bi itlafin, dengan rusak, dengan binasanya harta ni, wa saddaqahu as-sayyid, dan memperbenar akan yang akan oleh penghulu, maka jawabnya tata'an laqah, nescaya berkaitlah ia ia jaini jinayah ni bi raqabiyah bi raqabatihi, dengan raqabahnya, dengan batas tekaknya abdinya, batas tekak raqabah. Wa illa, dan jika tidak, fazimmatihi, jika tidak, tidak berkait lah dengan raqabah dia, fazimmatihi, dengan zimuhnya as-sayyid, ajibahnya apa-apa ni, zimuhnya zimuh abdinya, au mu'alamatin, ni atof pada kata itlapin, itlapin, au mu'alamatin, mengaku dia dengan mu'amalah, walam yakun ma'zunan, walhal tidak ada lah ya abdin ma'zunan, diberi izin lalu baginya abdin biwabli kebukaan mu'amalah lah, tapi dia tak diberi izin, lam tata'allab biraqabah, tidak kaitlah ia ya muamalah bi raqabatihi, dengan raqabah pada dekatnya ya abdin, bal
bizimmatihi, bahkan dengan zimahnya abdi. Au ma'zunan, atau pada ma'zunan, atau pada lam lah. Dia kata au ma'zunan qablah, qablu. Dia katanya ikrar dengan muamalah ma'zuman, hal keadaan amba tadi diizinkan qablu, sebelum daripada itu. Ha, lagu mana? Wa adda, dan membayarlah iya 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 hamba. Bayar apa? Ay dina jinayah, daini ni hutan jinayah tadi, min kasbihi, daripada usahanya usaha abdin, min kasbihi, daripada usahanya usaha abdin. Habis al-amwalul al-muta'alliqatu bil-abdi. Allah.